Halo. Halo. Halo, Sasa. Hai. Waduh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Waduh, thank you banget ya mau join di acaranya One Silk nih. Kita acara ngobrol-ngobrol santai. Memang kita tiap Rabu itu kita bikin acara kayak gini, Sa, gitu. Biasanya kita dari perencana keuangan kita lah ya, itu biasanya kita ngisi-ngisi kayak gini. Tapi sekarang ya kita mulai rutinin lah, jadi namanya saya mungkin Rabuan lah, belum bisa tiap hari kayak foodies ya. Kalau foodies kan tiap hari ya. Kan itu banyak posnya. Oh, saya banyak ya kalau yang gitu ya. Posnya banyak, jadi ganti-gantian. Ganti-gantian ya. Wah, tapi aku asik kok, aku nonton juga kok gitu buat belajar dari. Iya dong, harus harus. Aku juga nyimak gitu ya. Dari berbagai sumber dan manfaat banget lah pokoknya sharing-sharingnya juga gitu. Ya, semoga bermanfaat. Emang kan bulan puasa ini kan katanya harus memperbanyak amal jariah. Betul 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 betul. Setuju setuju setuju. Ya. Jadi ya sekarang berhubung semuanya lagi ada di rumah aja kan bingung ya. Gue harus amal apa lagi gitu. Ya udah amal ilmu aja cuma amal. Bisanya cuma itu. Amal ilmu pengetahuan kita. Sedekah ilmu Sama lah ini kita nyebutnya. sama pengalaman ya gak, Sa? Iya, Iya betul. kan, pengalaman-pengalaman. Wah, kita bajunya sama nih, sama-sama hitam ya kan hari ini. Iya ya, aman kayaknya. Biar gak kelihatan nih. Aman, aman. Oke, aku mau introduce dulu ya buat teman-teman yang udah pada join ya. Ini tadi ada Mas Taufik ya, terus kemudian juga ada Dea dan lain sebagainya ya. Ada Agnes juga nonton juga sih sebenarnya. Oh, pasti. Aduh. Jadi teman-teman buat yang belum kenal, terutama yang dari followernya One Shield ya kan, ya ini adalah Mbak Sarita Suteja ya. Sebenarnya sih mungkin banyak juga yang udah kenal lah ya. Itu cuma aku pingin cerita sedikit tentang Mbak Sarita Suteja ini adalah dia ini founder dari Abnormal ya, bener ya? Betul. Abnormal, terus kemudian juga produk-produk yang lain ada mungkin ada bakso bujangan, nasi goreng mafia, terus kemudian sambal Carmilla dan sebagainya ya. Jadi pengalamannya di industri kuliner tuh luar biasa. Apalagi dulu aku juga melihat perkembangannya Sasa ya dari awal ya, waktu pas masih nasi goreng mafia ya waktu itu ya. Awalnya itu kan ya, nasi Iya. goreng mafia ya saya. Iya, Iya kan? betul. Betul. Kalau Waktu pas istrinya yang di Bandung itu ya. Iya ya. kan? Luar biasa banget terus berkembang. Wah, gitu luar biasa gitu. Terus kemudian ya kita ini sekarang kan lagi situasinya banyak beberapa orang gitu yang kurang beruntung, mungkin kekurangan penghasilan, tadinya double income jadi single income ya. Terus kemudian juga ada yang ternyata teman-teman kita pekerja freelance ya, pekerja bebas jasa ya, itu kan sekarang juga banyak yang menurun. Mungkin bisa jadi orderannya juga menurun, kemarin-kemarin mungkin juga ke boosting, tapi terus kemudian sekarang kemudian jadi agak declining, atau mungkin bahkan bisa jadi pembayaran dari klien-kliennya mungkin mundur juga. Jadi ya namanya hidup kan kita harus melanjutkan kan. Betul. Nah ini aku perhatikan nih banyak yang melirik bisnis kuliner gitu ya. Jadi ya mulailah jual macam-macam apapun yang bisa dilakukan gitu kan. Nah aku pengen bantu teman-teman gitu ya supaya mereka itu jadi punya wawasan kalau mereka pengen mulai dan sebagainya ya kan. Ya kita harusnya belajar langsung lah kalau yang bicara kita-kita juga kan ya kurang afdol. Kita harus belajar sama yang memang sudah terjun di bisnisnya, praktisinya, dan udah tahu seluk-beluknya, dan sudah melewati berbagai situasinya juga. Tahun berapa dulu ya pertama kali Nasgor Mafia itu ya, saya? Nasgor Mafia itu 2013 sih. 2013 ya, awalnya ya. Oke, 2013. Terus kemudian itu langsung wah gitu, pasti tentunya enggak dong gitu ya. Pasti ada perjalanan-perjalanannya juga kan ya, gitu kan. Iya, Nah, aku mau tanya dulu nih, jadi kalau buat bantuin teman-teman, aku coba jadi yang nanya dulu deh. Yang pertama, istilahnya kalau aku tuh ya, tiba-tiba pingin putar, apa namanya, langsung pivoting gitu ya, dari financial planner terus jadi bisnis kuliner gitu misalnya. Misalnya, masak aja nggak bisa mau bikin kuliner, ya kan? Tapi nggak apa-apa deh, kita coba bahas dari mulai yang kayak gitu-gitu ya. Tiba-tiba pivoting dari yang out of nowhere gitu ya, terus kemudian bisnis kuliner. Tapi gini deh, opportunity-nya gimana sih sebenarnya bisnis kuliner ini kalau dalam situasi kayak gini ini masih mungkin nggak, Sa?
gitu. Sebenarnya sih kalau bicara opportunity, menurut aku sih kalau apa sih minjem istilah yang sering digaungkan lah ya, selalu ada jalan lah gitu. Maksudnya kalau Iya, dalam iya. perusahaan pasti ada jalan. Terus kalau ngomongin tentang bisnis kuliner itu sendiri, menurut menurut aku sih opini pribadi ya gitu. Selama kita manusia itu masih hidup itu kan pasti selalu butuh makan ya. Gitu. Jadi kalau menurut aku sih bisnis kuliner sih mau sampai kapanpun pastinya akan selalu hidup gitu. Hanya mungkin Iya. yang harus, maksudnya gini, sebagai pemainnya gitu, maksudnya sebagai orang yang punya bisnis di bidang kuliner, yang paling penting itu kan kita yang harus bisa ngebaca gitu kan. Ini si Oke. konsumen-konsumen ini butuhnya seperti apa gitu. Maksudnya kalau kalau contohnya gini lah, dulu mungkin waktu zaman belum COVID-COVIDan kayak sekarang gitu ya. Dulu kan beberapa tempat bisnis itu kan ada yang menyajikannya bukan bukan mengedepankan si makanannya atau minumannya, ada juga yang mungkin menjual suasananya, maksudnya whole experience-nya ya gitu. Tapi kan to be Iya, honest, kalau sekarang nih, sekarang masa pandemi COVID-19 kayak sekarang itu kan kita nggak bisa lagi membranding, menjual atau berkomunikasi lebih ke kebersamaannya gitu kan. Terus apa meeting roomnya, gatheringnya nggak bisa begitu gitu. Atau misalnya meeting informal yuk ngopi-ngopi di mana, itu kan nggak bisa lagi kalau sekarang gitu. Nah tentunya kan apa sih, atau misalnya kayak makan keluarga di Carmila misalnya, itu kan nggak bisa dilakukan kalau sekarang gitu. Jadi akhirnya ya karena kondisinya kayak sekarang, kita mungkin harus mulai bisa ngebaca si tren-tren yang ada baik Indonesia maupun dunia gitu kan. Jadi aku sih lebih lebih prefer sih bahasnya sebenarnya Indonesia aja, karena dunia terlalu jauh lah gitu kan, terlalu jauh. Kenapa sih kita ngebaca market yang deket-deket kita dulu gitu kan. Nah kayak yang sekarang kan juga banyak referensi-referensi itu, aku sama tim aku yang di Foodies gitu kan, sebenarnya kalau sekarang aku juga handlingnya sekarang fullingnya memang di Foodies, tapi kita juga masih running beberapa outlet gitu. Nah kalau cerita tentang imbasnya gimana gitu ya, sama wah ini sih besar-besaran juga, karena orang yang tadinya bisa dine-in kan sekarang nggak bisa sama sekali. PSBB kan kita harus tutup, bukan harus tutup, kalau PSBB itu kan kalau di kota Bandung kita boleh jualan gitu tapi nggak boleh dine-in. Nah buat buat bisnis-bisnis yang misalnya restoran, maksudnya yang hidupnya dari dine-in itu udah pasti hancur gitu kan. Hancur bukan hancur, maksudnya si omset dari sisi dine-in itu kan udah pasti habis semua, karena kan orang nggak boleh makan, apalagi sekarang bulan puasa lagi ya, siang-siang orang kagak makan gitu kan. Nah jadi nah akhirnya kita kan harus putar otak ya, gimana caranya kita survival mode lah gitu. Nah kebetulan aku juga selain punya outlet sendiri, karena aku kan sekarang lebih aktifnya memang di Foodies ya, foodies.id, maksudnya itu kan Foodies itu kan platform belajar kuliner, platform belajar kuliner di Indonesia lah gitu. Jadi pebisnis kuliner bisa belajar ilmu-ilmu di situ. Nah kebetulan kita juga punya community-nya, jadi sering tuh kita berinteraksi di grupnya, atau misalnya beberapa kalau yang udah kenal sih pada japri-japrian kan, ngobrol gitu. Nah kalau dari mereka sih aku bisa simpulkan ya, maksudnya gini, jadi pada saat kita lagi pandemi COVID-19 kayak sekarang, pivot yang harus dilakukan itu lebih banyak kita harus adaptasi sama kondisi sekarang. Misalnya kan orang sekarang ada di rumah semua, itu mereka cenderungan kan tetap makan-makan tetap harus ya. Sebagian besar ada yang jadi masak sendiri di rumah, tapi ada juga yang misalnya dia beli di luar. Nah kayak yang masak beli di luar itu tersolusikan lah ya dengan semua pengantaran-pengantaran online. That's why kita di outlet, yang punya outlet lah gitu ya, itu harus mulai mikirin gitu kan, apa produknya, produk kita itu kira-kira bisa nggak sih dibikin online ke rumah, bisa itu dalam bentuk makan atau di stok gitu. Makanya kalau kita lihat kan di sosial media juga berasa sih, kalau gue ya, maksudnya kayak brand-brand sebesar kayak kemarin sih gue ngeliat tuh Estelar 77 kan, tahu ya, itu kan biasanya mereka outletnya di mall semua, otomatis kan tutup Betul. semua ya gitu kan. Terus kemarin juga kalau kita Waduh. baca ya, kalau kita baca kayak Ismaya Group, kayak Boga Group, itu kan juga mereka sebagian besar outletnya ada di mall. Nah, udah pasti tutup semua. Nah, sekarang bisnisnya berarti kan harus beralih ke yang sifatnya delivery to consumer, atau misalnya DIY, do it yourself gitu. Atau Do misalnya, it yourself. ya, do it yourself. Atau misalnya kayak si Estella 77, kemarin gue lihat mereka tuh sampai sekarang jual, apa ya, mereka tuh sampai sekarang jual kayak ayam frozen,
bakso frozen. Itu kan maksudnya salah satu cara yang menurut gue sih itu sangat survival mode. Atau misalnya kayak kafe-kafe kopi itu sekarang udah mulai jual kopi 1 literan, which is kayaknya semua orang udah tahu lah ya gitu kan. Itu kan sebenarnya salah satu survival mode yang dijalanin sama industri kuliner sekarang gitu. Jadi ya sebenarnya sih kalau menurut gue ya pandemi ini bisa dibilang memang ini musibah lah ya gitu, musibah global, kita nggak bisa menghindar juga. Tapi yang paling penting itu adalah kitanya sebagai bisnis kuliner itu bisa apa ya, menanggapinya gimana gitu, apakah dengan marah atau justru ini dijadiin kayak semacam apa ya, tantangan lah, training untuk kayak mereview kembali sebenarnya apa model bisnis kita selama ini itu udah bener atau belum. Terus kayak misalnya revenue stream yang kita selama ini udah break itu sebenarnya ada nggak sih yang perlu direview? Ataukah kalau survival mode kan kasarnya gini lah, kalau sekarang sih kalau gue lihat teman-teman kuliner yang lain tuh bener-bener apa aja yang gue bisa jual, gue jual deh gitu kan. Kayak, iya, maksudnya kayak orang jualan apa ya, misalnya kayak jual, biasanya jualan ayam geprek misalnya gitu kan. Nah sekarang tuh mereka sampai cabenya aja dijualin gitu, botolan gitu. Jadi cabenya dijualin botolan. Atau kalau kita lihat apa ya, kayak brand-brand besar kayak Boga Group aja gitu, mereka itu sampai bisa jual kayak Boga Group atau apa ya kemarin gue lihat ya, pokoknya ada beberapa brand-brand gede tuh sampai mereka jual misalnya kayak apa ya, misalnya capcay gitu ya. Nah capcaynya itu sampai kemasnya itu bener-bener do it yourself, jadi lu pulang ke rumah tinggal cemplungin gitu loh, sampai kayak gitu. Tapi ya menurut gue itu sih sangat solutif, bukan solusi ya, maksudnya ya kita sekarang survival mode. Bahkan ada temen gue di outletnya ya, bisa-bisanya dia jualan, maksudnya gini, dia itu kan biasanya jualan misalnya bebek sama ayam gitu ya. Misal loh sekarang dia jual bebek, jual ayam frozen, bisa dibawa, dianterin lah online gitu ya, bisa dianterin dibawa pulang ke rumah. Itu bisa plus masker atau sanitizer. Oh iya? Jadi, oh. Jadi maksudnya ya sekarang kita mau gak mau harus gitu ya, maksudnya jangan apa ya, banyak juga sih yang kemarin bilang, oh masa sih lu brand gede, maksudnya lu punya brand biasanya kan keren apa gitu kan, ya elah masa jual literan. Ya gue bilang emang kenapa jual literan, nggak ada yang salah kok, orang gue kagak nyolong gitu kan. Yang paling penting kan ya kita sekarang memang harus survive, karena kan si roda dapur itu kan harus ngebul juga ya, karyawan betul juga betul gaji. Karena kan sebisa mungkin kan kita ingin banget itu nggak ada perumahan, inginnya tuh kan aduh gimana caranya mereka tetap bertahan. Kalau yang sama kemarin gue coba sedikit sharingnya, kemarin kan gue sempat IG live juga ngobrol sama Prabu Revolusi tuh. Nah, dia cerita dia juga punya tempat tinggal. Prabu tag-nya dia ya, ya kan? Ya, dia aja sampai cerita gitu. Ya. Jadi beberapa karyawan dia dulu waktu di bulan kita kan kalau nggak salah mulai heboh COVID itu di awal Maret ya, benar kan ya? Gitu. Nah, Prabu awal Maret. Di Februari kalau nggak salah dia cerita, Februari itu dia udah tahu sebenarnya akan ada gonjang ganjing inilah gitu dia bilang. Jadi waktu itu Februari dia udah kumpulin semua karyawan dia, terus dia bilang ini saya kasih tahu sebuah kondisi gitu, begini 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 begini. Nah saya tawarin gitu, dia bilang untuk karyawan-karyawan saya, kalian mau nggak yang apa ya, yang asalnya bukan yang dari luar Jakarta itu di offer gitu, kalian mau nggak misalnya resign aja terus pulang kampung. Memang ditawarin sama dia. Karena kenapa, mungkin kalau dari sisi bisnis dia bisa mengurangi payroll ya sebenarnya untuk bulan Maretnya kan, untuk bayar gitu. Maksudnya untuk gaji bulan Maretnya, karena kan dia udah tahu kemungkinan Maret ini akan gonjang-ganjing gini gitu. Jadi udah pasti omsetnya pasti turun juga. Jadi dia minta gimana kalau dan untuk kesejahteraan karyawannya juga, karena dia bilang kalau ini ada prediksi lockdown atau misal lockdown lah, kalau kita bilang lockdown itu kan kita nggak boleh pergi-pergi ya, kalau PSBB masih bisa pergi tapi pulang kampung juga udah nggak bisa kan. Nah dia bilang ada kemungkinan kalian tuh takutnya, ada kemungkinan, saya bukan nakut-nakutin bang, ada kemungkinan kalian tuh nanti nggak bisa pulang kampung gitu. Tapi kalau kalian resign-nya Februari gitu kan Februarinya masih terima gaji toh gitu. Nah kalian pulang ke kampung, mungkin kalau di kampung kalian kan nggak akan menghabiskan kos seperti di Jakarta, kan ada kos di Jakarta gitu kan. Nah dia bilang, jadi akhirnya sebagian besar karyawan itu memang sudah terpangkas sendirinya, dengan sendirinya ya gitu. Nah kemudian dari yang di Jakarta juga memang kalau dia strateginya
akhirnya dia komunikasikan dengan baik gitu kan. Dia komunikasikan dengan baik bahwa kondisinya seperti ini gitu. Jadi kalau boleh saya mohon pengertiannya gitu. Apa mohon pengertian mereka lah gitu. Maksudnya kalau memang harus ada pengurangan, ya begini kondisinya. Karena pasti sama lah ya. Maksudnya mau itu Prabu atau siapapun yang ada di, yang punya bisnis kuliner itu pasti kan sebenarnya dalam hatinya lah. Sebenarnya kan kalau bisa gue juga gak mau ngurangin, gak mau merumahkan yang pertama. Kemudian kedua, kalau bisa gue juga masih tetap pengen bayar penuh gitu loh. Tapi kan masalahnya omsetnya gak ada. Jadi akhirnya ya survival mode gitu. Jadi selain menjual apapun, nah biasanya jadi si siapa, karyawan-karyawan yang frontliner lah. Let's say kayak waiter misalnya kan, kasir itu bisa jadi selain shift-nya dikurangi, orangnya itu dialokate-nya itu lebih banyak dipindahin ke produksi pasti. Karena kan kita berharap, ya karena kan pasti si permintaan dine-in, apalagi sekarang ya, kalau waktu itu kan Maret-Maret awal pasti dine-in juga udah mulai berkurang, orang udah mulai takut keluar kan. Gitu. Tapi ya itulah gitu, maksudnya banyak sih sebenarnya strategi-strateginya. Ya kita kan harus tetap bertahan ya di kondisi betul. Jadi ya kalau ngomong sedih ya sedih gitu, tapi kan bukan waktunya itu kita apa ya sedih berkepanjangan terus jadi terpuruk gitu, tapi kan kita harus bangun karena apalagi kalau kita yang punya bisnisnya ya gitu, kita kan ngerasa bahwa kita punya tanggung jawab loh ke sekian banyak karyawan kita gitu kan, nggak jadi memang kita yang harus mikirin lebih keras lagi aja gitu. Iya, betul. Ya, owner selalu yang berpikir akan lebih keras lagi gimana supaya bisa survive gitu kan ya. Iya, betul. Iya. Founder akan selalu gitu, ya kan. Oke, nih kalau misalnya gini nih, Sa. Ternyata kan ada yang mereka nih udah mulai pivoting nih ya kan. Akhirnya mereka bisa apa mau mulai nih punya keahlian sedikit-sedikit, tadinya kerja jadi karyawan. Terus kemudian mereka mau mulai aku mau jualan somai deh. Tuh, ada teman gue juga ada gitu ya, akhirnya mulai coba dagang-dagang somai lah dan sebagainya. Nah, ngelihat situasi saat ini gitu ya, apa sih yang harus kita adaptasi atau apa sih yang kira-kira dari perilaku konsumennya ini yang bisa menjadi kekuatan buat kita yang mau masuk ke kuliner gitu ya, atau orang-orang yang sekarang lagi di rumah gitu kan nggak ada penghasilan, dia mereka bisa satu-satunya adalah masak, bahkan kalau mungkin cuma bisa masak Indomie doang gitu misalnya gitu ya nggak, tapi kan Indomie jadi abnormal tuh ya kan. Nah itu gimana tuh untuk yang mereka biar dapurnya ngebul juga bisa ada tambahan-tambahan lagi juga dan sebagainya. Nah itu menurut Sasa gimana kalau sekarang situasi ini udah COVID terus kemudian sekarang Ramadan gitu ya, ada nggak sih perilaku konsumen yang justru malah bisa memboosting gitu, orang yang jualan apa tuh namanya, takjil-takjil di pinggir jalannya juga harus sekarang pivoting juga ya, iya nggak sih? Iya. Nah gimana tuh? Sebenarnya sih, kalau dari sisi gue ya, sebenarnya ngerasa bahwa, ya pokoknya kalau kita mau usaha mah kerjain aja, tapi jangan lupa harus dengan sedikit ilmu lah gitu. Jadi minimal nih misalnya kalau yang zero banget gitu ya, mungkin sekarang tuh kan lagi banyak banget online course ya, yang berbayar ada, tapi biasanya cuma berapa ratus ribu, biasanya murah kalau sekarang. Sebenarnya banyak banget juga yang gratisan gitu. Jadi kayak gini lah, kayak IG Live ini kan sebenarnya dari kemarin-kemarin gue juga nonton terus gitu. Apakah misalnya kayak kemarin nontonin Pak Budi Isman itu sering banget beliau. Beliau sering banget IG Live. Atau misalnya Pak Subiakto, atau kemarin sama Mas Arto juga. Atau kemarin sempat gue ikutan kelasnya Mas Handoko Hendroyono. Ya, tadi ada sih muncul dia. Paris. Nah, jadi sebenarnya sih ilmu itu kan sekarang lagi bertebaran di mana-mana justru kalau menurut gue ya gitu. Jadi sekarang tuh kayaknya semua orang berbagi lah. Nah, ilmu itu ya diterima dulu. Itu yang pertama gitu kan. Sama yang kedua yang paling gampang banget ya, enggak terlalu butuh ilmu skill kuat itu adalah kita buka gini. Kita coba bikin kayak semacam apa ya, riset kecil-kecilan lah kalau gue bilang. Kita tanya aja misalnya ke, kita tuh buka phonebook kita kan juga pasti ada berapa ratus lah ya. Bener gak sih? Gitu, apa? Iya. Kita pasti punya kontak teman-teman kita itu kan pasti cukup banyak lah. Maksudnya gak mungkin orang di phonebooknya, aduh, telepon gue cuma tiga, cuma rumah nyokap, rumah kakak, sama kantor, kan gak mungkin. Pasti banyak gitu kontaknya kan. Nah, dari sana kan kita bisa
survei kecil-kecilan lah, kita tanyalah ke 10 orang misalnya teman-teman kita gitu. Lu sekarang kalau lagi COVID gini butuhnya tuh lebih kemana sih? Atau buka e-book juga sekarang lagi banyak banget ya. Kalau kita lihat itu kan sekarang pergeseran perilaku orang kan mulai satu lebih ke apa concern sama kebersihan. Kemudian yang kedua itu sekarang makanan yang dipesan online itu lagi boomingnya luar biasa gitu kan. Nah, sebenarnya kita kan bisa manfaatin juga gitu. Oh, ternyata sekarang orang tuh concernnya itu lebih ke makanan yang online, yang bisa di stok, yang apa yang frozen. Jadi kayak tadi kan ngomongnya juga somai ya gitu kan. Itu yang paling umum banget sih, dimsum gitu kan, somai. Nah, kayak seperti itu kan sebenarnya memang orang punya. Ada. Kalau ditanya kebutuhannya ada atau enggak, ada gitu. Karena ya gua aja ini udah berapa hari sebelum Ramadan ya. Itu makanya pagi siang somai mulai gitu, karena gampang. Nah iya kan, karena gampang kan. Iya. Dari kulkas terus lu panasin, udah beres gitu kan, dan kenyang. Atau atau misalnya makanan-makanan yang gampang dibuat, misalnya nasi goreng kah, bumbunya kah, atau ayam apa ya, ayam lengkuasnya kah gitu, yang frozen-frozenan ya, itu kita juga gue stok gitu ya, karena gampang stok semua ya. Nah itu kan sebenarnya perilaku, kalau gue sih melihatnya, gue ngamatin ya, itulah perilaku yang sekarang terjadi gitu, shiftingnya tuh. Kalau dulu mungkin orang masih nge-go-food makanan jadi gitu ya, atau keluar makan itu sekaligus meeting makan gitu kan, meeting lunch meeting gitu kan. Kalau sekarang kan orang udah nggak keluar lagi, jadi dia pasti ada di dalam rumah. Nah berarti kita bisa nge-survey ke teman-teman kita minimal 10 aja, kira-kira lu butuhnya apa sih gitu, maksudnya makanan-makanan kayak apa sih yang lu butuh di rumah gitu. Atau kemarin gue baru dengar ada juga makanan-makanan yang apa sih, kayak sambal kayak ayam balado, kayak apa gitulah, kayak oseng mercon yang gitu-gitu ya. Itu kemarin baru dengar ada yang dia itu nggak harus di frozen tapi tahan 9 bulan suhu ruang. Itu gue juga lagi nungguin sih barangnya kayak apa gitu kan, karena penasaran banget. Nah tapi to be honest, itu yang terjadi sekarang gitu. Orang butuh makanan-makanan yang bisa di stok di rumah, jadi dia tinggal panasin gitu kan kalau mau makan. Kalau lu nggak bisa masak pasti begitu gitu kan. Tapi kalau bisa masak, iya betul macam-macam, bawang apa kan. Jadi itu yang pertama gitu, kita bisa buka phone book kita survei kecil-kecilan lah bisa dibilang. Nah kalau kita udah tahu mau bisnisnya apa gitu, mau bikin apa, ya jangan lupa tapi di trial dulu juga ya, maksudnya jangan sampai kita udah produksi sekian banyak tapi nggak ada permintaannya gitu. Jadi dia masih juga ada permintaannya. Nah jelek-jeleknya lagi yang paling parah banget lah, gue benar-benar have no idea mau ngapain gitu. Gue cuma bisanya masak tadi, misalnya gue cuma bisa bikin ayam bumbu misalnya, itu pun masih keahlian sih menurut gue ya. Gue cuma bisa bikin ayam bumbu yang bisa di stok. Nah terus bingung masarinnya gimana, biasanya gitu kan orangnya, have no idea dulu ini gimana nih. Kalau mau pasang iklan Facebook juga gue kagak ngerti gitu kan. Mau pasang iklan Instagram, kalau mau pasang Instagram follower cuma dikit. Atau misalnya kredit card aja gue kagak punya gitu kan. Bener-bener banget. Ya kan kalau misalnya punya ilmu masang iklan Facebook, iklan Instagram itu kan lu bisa pasang yang apa, yang area kan sebenarnya. Iya gitu, betul. Tapi ini kan bener-bener aduh gue nol banget, gue nggak ngerti sama sekali nih online-onlinean gimana gitu. Nah kemarin sih gue dapat insight dari si Mas Arto, sebenarnya Mas Arto Biantoro, dia bilang gini, saat sekarang ini, saat pandemi ini adalah saat kita itu diuji pertemanannya. Dia bilang, apakah teman beneran apa bukan ya? Kita tuh diuji banget. Lu tuh orang yang banyak temen atau kagak gitu kan. Karena gini lah, gue buka nih, dia yang ngomong gitu ya. Kemarin Mas Arto ngomong gini, gue buka nih phone book gue gitu. Terus gue lihat ada 200 kontak di situ gitu. Berarti kan artinya gitu ya, artinya tuh gue punya 200 temen yang sebenarnya bisa gue mintain tolong, dia bilang gitu kan. Tapi satu hal ya yang perlu banget dicatat, digaris bawahi dan di bold lah gitu. Jangan perlakukan temen lu itu kayak database. temen gitu kan. Jangan jadi kayak database terus lu blast aja gitu. Itu tuh gak sopan namanya gitu kan. Ya, sekarang kita balik ke diri sendiri aja gitu. Lu mau gitu di blast, di email blast atau di WhatsApp blast, kan gak mau. Sebel kan. Gitu. Jadi dia lu japri lah temen lu satu per satu. Kalau perlu, karena ini lagi survival mode banget gitu, kalau perlu lu minta tolong deh gitu. Maksudnya
dia bilang kayak kayak kemarin pas dia ngomong ya, ada speak-speaknya lah ya, ada ya, speak-speaknya dulu ya nggak seperti ini. Dia bilang gini, kasarnya gini lah, gue punya barang nih, dia bilang. Terus gue bilang sama lu, Sa, gitu, gue japri lu, eh Sa, apa kabar? Sa, bisa nggak bantuin gue dong? Bulan ini lu beli satu aja barang gue. Dia sampai bilang gitu loh, ya ini kan bener-bener cara goblok banget ya, cara yang lu bener-bener iya, iya, betul, gimana betul, lah, betul. gitu lah. Gitu. Jadi kayak gitu aja gitu. Ya, masa dari 200 temen lu yang ada di phonebook lu, masa nggak ada sih 20 aja yang beli barang lu? Kan nggak mungkin, dia bilang. Tapi kan gimana lu nya mau atau enggak gitu kan, cukup kuat atau enggak gitu niatnya ngejapriin temen lu satu-satu. Let's say dia bilang, lu lu tolonglah beli beli barang gua satu gitu. Ya lu masa nggak kasihan sih gitu kan, dari 200 dari 200 temen lu itu gitu kan. Kalau sampai 20 aja nggak ada yang mau nolong, itu berarti ya tadi pertemanan lu bener-bener diuji banget, lu beneran temenan atau enggak. Itu dari, maksudnya itu kalau gue sih ngambil contoh seperti itu gitu loh. Atau misalnya apa ya, ya itulah, itu tuh bener-bener cara paling basic banget sih menurut gue ya. Tapi kalau misalnya lu udah pernah jualan, misalnya kayak kayak gue kan udah pernah punya outlet ya gitu, maksudnya konsumen pun mungkin database-nya nggak semua ke capture sih awalnya gitu. Tapi kan sekarang ketika kita udah mulai kumpulin datanya satu-satu, itu juga sebenarnya ada satu tools yang namanya WhatsApp Business kalau nggak salah. Nah itu tuh juga sebenarnya kan bisa untuk meng-customize balasan-balasan kita ya gitu. Tapi ya kalau misalnya lo ibu rumah tangga banget yang nggak ngerti sama sekali, itu sebenarnya nggak harus punya WhatsApp Business lah gitu. Kalau misalnya pesanannya, maksudnya pesanannya sehari masih 15 gitu, kayaknya masih bisa lah gitu kan nanganin kan, nggak harus tapi kalau udah sehari udah 50, nah kayaknya udah mulai butuh sih. Dan itu kan bisa dipelajari ya, asal kita mau atau enggak mempelajarinya. Atau misalnya lebih gampang lagi kalau gue nggak bisa masak sama sekali tadi ya, benar gak sih? Iya benar, sama kayak gue deh, nggak bisa masak sama sekali deh gitu kan. Nah itu gimana tuh? Itu kan tuh bisa jadi reseller sebenarnya. Itu. Itu kan barangnya bukan barang gua gitu kan, barangnya bukan barang gua gitu, tapi gua jualin barang orang gitu. Jadi kayak ada adalah beberapa teman-teman gua juga yang jadi akhirnya jadi reseller gitu. Tapi memang makanan semua sih ya, karena kayaknya sekarang-sekarang ini kan orang butuhnya lebih ke makanan sama ini ya, apa produk-produk kebersihan ya, kayak sabun, masker sama hand sanitizer kan, itu yang paling top produknya kan gitu. Kalau APD beda lah, beda kelas. Gua saya kalau lo sebagai orang rumahan kayaknya reseller APD kayaknya kejauhan gitu kan. Tapi kalau misalnya kejauhan ya. Iya kan? Tapi kalau reseller makanan cabe apa ayam frozen, siomay atau misalnya masker, itu kayaknya masih kejangkau, bisa lah gitu kan. Gitu. Jadi pilih produknya juga mungkin yang lebih apa, yang lebih sehari-hari sekarang dibutuhin banyak orang sih. Oke, dan juga itu ya tadi ya, deket ya, jadi jangan tiba-tiba jual makanan sama APD gitu ya, atau jual makanan sama kebersihan gitu sekalian. Mas Balok itu jawabannya. Iya. Wah, menarik banget tuh ya. Jadi ternyata nggak, kalaupun nggak punya kemampuan masak pun juga sebenarnya bisa jadi reseller ya, bisa ambil aja mana produk yang lagi bagus dan enak di luar gitu ya, kita bantuin promote, kita bantuin selling ya kan. Nah itu ternyata juga bisa jadi opportunity juga ya gitu ya. Jadi sebenarnya opportunity-nya selalu ada. Nah sekarang gini, misalnya kan gue perhatiin ya teman-teman grup-grup gitu ya, jadi dari teman-teman gue juga gitu ya, ini ada yang sudah mulai kan memanfaatkan tadi database terdekat kan, biasanya kan ya grup WA lah dan sebagainya. Nah ini udah mulai jualan macam-macam. Nah, misal, kebetulan sih nggak ada ya. Tiba-tiba ternyata ada yang produknya benturan nih. Eh, dia juga jual. Eh, gue juga jual. Sebenarnya gimana ya? Kalau ada orang lain yang menjual produk serupa, apalagi kalau sudah punya nama nih, tiba-tiba Sasa nawarin makanan nih, sek, gitu di grup WA gue. Aduh, kalah deh gue gitu kan. Ya. Apakah sebenarnya, ya, brandnya udah ada, udah dikenal gitu kan. Nah, terus, nah, apakah kita nih yang baru tiba-tiba pingin masuk di grup WA itu juga, pingin nawarin juga, itu masih ada peluang nggak sama menurut Sasa? Gitu. Kalau menurut gue sih, kalau ngomong peluang itu kan selalu ada ya. Maksudnya kalau dari si religiusnya tuh cuma bisa bilang, rezeki itu kan udah ada yang ngatur ya, nggak akan ketuker. Itu yang pertama. Itu harus kita pahami dulu lah untuk jadi pedoman menurut gue ya. Gitu. Kalau gue sih selalu yakin bahwa apa yang ditakdirkan Allah buat gue itu udah pasti buat gue kok, gak akan lari ke Mas Budi gitu loh.
Iya, Yang iya, pertama. iya, 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 Nah, betul, betul. kedua, tapi kan Allah juga minta kita untuk usaha ya, bukan cuma ah, udahlah cuek aja gitu. Enggak gitu, kita harus usaha. Nah, kalau ngomongnya tentang apa sih produk yang sama, sekarang kalau kita lihat ke sekarang aja, itu kan ada banyak banget channel ya. Ada banyak banget channel, ada banyak banget cara jualan juga gitu. Jadi nggak harus gue itu ngeversus-versusin barang gue sama barang Mas Budi sebenarnya gitu. Jadi toh circle kita mungkin ada yang berpotongan, tapi ada juga yang enggak sebenarnya kan. Gitu. Jadi kalau gue sih lebih memilih ya gue fokus aja dengan apa yang gue punya gitu. Gue fokus apa yang gue punya, apa yang gue bisa kasih tanpa mau mikirin ah. Gue harus saingin nih barangnya si Mas Budi gitu, karena sama gue sih nggak mau mikir sampai ke sana gitu ya. Ya gue mah jualan barang gue aja gitu ya, kalau memang barang gue dinilai lebih baik ya alhamdulillah gitu kan. Sebenarnya namanya makan itu balik-baliknya ke selera sih ya kadangan gitu. Jadi kayak apa ya, misalnya kayak sebelum COVID ini aja, sekarang yang buka kedai kopi kekinian itu kan luar biasa banyaknya gitu. Kayak sekarang Wah, iya banyak banget. Iya. Kayak kopi susu gitu kan, di Jakarta aja udah berapa ratus ini ya, berapa ratus brand coba yang ada di Jakarta ya. Tapi kan pada saat kita mau beli itu kan akhirnya kita memilih ya, memilih si brand A dibandingkan brand B. Karena gue yakin banget itu pasti lebih ke preferensi sih. Setiap orang pasti punya selera masing-masing. Mungkin aja orang lebih suka barangnya Mas Budi dibanding barang gue gitu, rasanya ya gitu ya, bisa-bisa aja. Dan nggak perlu ada gesek, menurut gue sih nggak perlu ada gesekan juga, nggak perlu merasa minder juga sih Gak perlu. sebenarnya ya. Ah, Gak iya, perlu iya, banget, iya, iya. nggak perlu banget gitu, karena gue yakin barang gue itu lain gitu. Barang gue lain, jadi nggak harus gue misalnya oh si Mas Budi jual 20.000, ah gue bikin ini, ah gue bikin 19.500, ya nggak harus gitu juga. Yakin lah, maksudnya Jangan yakin lah. selalu fight di harga juga gitu ya. Iya. Atau misalnya nih, kalau kemarin juga sebenarnya pas lagi sharing ada orang yang nanya gini, apa kalau misalnya apa sih, gimana sih cara cara menyikapi persaingan di mana misalnya produk gua itu punya apa ya, punya spesifikasi yang sama gitu sama kompetitor gitu, dia bilang kan. Lah terus gua harus gimana, haruskah gua turunin harga atau gimana? Nah, sebenarnya kan kalau apa ya, nurunin harga atau misalnya ngurangin volume ya, harganya sama, volumenya turun, atau barangnya tetap tapi harganya dikurangin. Dua hal itu kan kalau buat pebisnis itu paling pantang dilakukan. Itu tuh adalah effort yang terakhir banget. Kalau udah ngapa-ngapain nggak bisa juga, ya itu yang dikerjain. Tapi masih banyak banget cara lain gitu. Misalnya kayak waktu dulu ya gitu, di outlet gue itu kan kita jualan ayam apa namanya, ayam kampung sama ayam lengkuas. Itu kan harganya itu ya lumayan lah ya gitu. Maksudnya hanya kalangan tertentu aja mungkin yang willing to buy gitu. Tapi kan kita ngelihat ada satu market yang di bawah itu gitu. Pas kita lihat ada market di bawah itu kan kita pengen ambil juga sebenarnya. Tapi si harga produk gua yang ayam kampung ini kan tahu sendiri ya, ayam kampung itu kan nggak bisa, mau gimana juga ditekan nggak bisa murah banget gitu. Dan emang harganya segitu, HPP-nya juga gitu. Tapi akhirnya yang kita lakukan itu adalah kita meluncing produk baru gitu yang kita posisikan memang harganya di bawah itu. Ya udah kita launching aja ayam crispy, kan ayamnya nggak harus ayam kampung gitu. Nah itu kan maksudnya strategi-strategi yang dimana gue bikin produk baru sebenarnya gitu. Tapi kan sebenarnya ya yang jual juga gue juga gitu kan. Dan lu nggak perlu bikin apa ya, nggak perlu nurunin kualitas, atau misalnya nggak perlu juga nurunin harga. Itu kan strategi lah sebenarnya. Jadi kalau menurut gue sih yakin aja lah gitu. Maksudnya kalau basicnya tadi gue bilang, kalau basicnya itu kan yang pertama yakin rezekinya nggak akan ketukar, itu mah pasti gitu kan. Nah tapi yang kedua secara taktikal juga kita harus kuasain gitu. Kita harus banyak belajar lah yang kayak gitu kan. Kita bisa ngamatin sebelum COVID sih, kalau kita kan memang kerjaannya suka ngamatin semua apa ya, semua brand-brand gini ngapain, ini maksudnya apa nih, promonya diperhatiin gitu, yang promonya diperhatiin, mereka ngeluarin apa gitu, ini maksudnya untuk apa gitu. Karena kalau dipelajarin benar-benar lebih dalam, sebenarnya secara tactical itu banyak banget yang dikerjain. Either misalnya kayak tadi kan itu nge-launching produk baru ya gitu, ada lagi yang misalnya kayak taktiknya itu adalah untuk naikin penjualan, apa, ngeluarin produk baru itu kan untuk ngambil market yang di bawah. Ada lagi yang sebenarnya kayak misalnya kita
ngeluarin gini, kayak waktu itu kita pernah ngeluarin ini. Jadi kalau jam jam kalau kita punya restoran tuh kan suka ada jam sepi ya, bener gak sih? Makanya orang suka bikin Ya, betul. promonya Ada happy jam. hour gitu. Nah, waktu itu kita nggak bikin happy hour gitu, tapi kita bikin waktu itu kalau nggak salah apa ya, agak lupa, pokoknya harganya murah banget. Kita paketin 3 Indomie geledek waktu itu, jadi pedesnya luar biasa gitu. Nah, tapi kita memang plot itu di jam yang bukan jam makan siang. Nah, Oke, impactnya ya, oke. impactnya itu adalah gini, mungkin orang yang beli paket itu mungkin kan nggak banyak tuh. Terus kalaupun dia sekali datang, itu dia pasti datangnya nggak sendiri karena paketnya 3 kan. Jadi mereka akan datangnya segrup. Apakah itu berlima, apakah itu berempat. Nah, kita kalau misalnya, ini kan psikologi banget ya, kita pada saat datang berlima, berempat ke sebuah tempat, ke restoran gitu ya, walaupun datangnya karena si, apa, datangnya itu karena si promo itu yang tadi, yang murah tadi, yang 3 Indomie geledek tadi gitu, dan sengaja nggak kita kasih minum, biar minumnya mereka beli gitu kan. Nah, itu kan udah pasti yang dibeli itu kan nggak cuma 3 itu, bener nggak sih? Iya, betul, 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 Iya, betul. jadi Orang pasti akhirnya, nggak mungkin hanya sekedar beli. Nah. iya, jadi akhirnya ukuran keberhasilan programnya itu bukan dari jumlah paket produk yang kita launching di masa itu, bukan gitu. Tapi ukurannya itu adalah sales keseluruhannya naik atau enggak kan gitu. Sama sales di jam itu, di jam sepi itu naik nggak dibandingin bulan lalu kan gitu. Itu kan sebenarnya benar-benar tactical banget lah inilah. Itu memang harus baca, harus ngerti data gitu kan, harus harus ngerti data, harus ngamatin beberapa study case yang ada di Indonesia juga banyak kok yang study case kayak gitu. Cuma memang nggak ada yang bikin itu jadi kurikulum ya gitu. Jadi itu memang harus kita pelajari di workshop-workshop yang misalnya apa, kayak kalau sebelum COVID ini ya, gitu kan, kalau di foodies itu ada yang namanya foodies masterclass gitu. Nah, itu juga biasanya mereka ngajarinnya sampai sedetail itu. Itu tentang operational ya, gimana ngutak-ngutik apa ya, costing di operasional kan, gimana bikin paket-paket, strategi-strategi jualan di outlet, kalau itu sih namanya ya gitu kan. Tapi sebenarnya kalau yang simpelnya sih, kalau during COVID ini yang gampang itu tadi sih gue bilang, lo lihat satu, tanya-tanya aja lah misalnya ke 10 temen lo, kalau gue jualan produk ini kira-kira lo bakal beli atau enggak gitu kan. Terus apa di apa ya, di ya harus benar-benar kuat aja sih keinginannya gitu, nggak malu juga gitu kan, nggak malu dan yakin aja gitu bahwa ya produk gue benar-benar survival mode ya, gue bisanya bikin cabai ya gue bikin cabai gitu kan. Karena itu tadi Bikin cabai yang pedes gitu ya. Iya, kayak temen gue yang adalah ada pebisnis yang apa namanya, ada pebisnis yang kemarin di apa sih, teman-teman dari foodies lah gitu, itu kemarin juga dia cerita ya kayak gitu gitu. Gue biasanya jualannya itu kan nasi sama ayam geprek kan gitu. Nah, kalau sekarang kan tapi juga orang konsumsi nasi sama ayam gepreknya itu kan nggak sebanyak dulu. Nasinya pasti bikin di rumah ya nggak sih, paling cuma beli ayam betul. geprek tuh kan nggak akan setiap hari juga makan ayam geprek gitu kan. Ya udah itu ayam geprek dia tetap jual gitu, tapi ayam frozennya juga dia jual, cabai botolnya juga dia jual gitu loh. Jadi ya itu tadi gue bilang, dan kurang-kurang sama dia sekali dia jual masker. Bener loh, ini gue gak bohong loh. Maksudnya temen gue yang jualan ayam geprek, terus jualan bebek gitu, dia jualan masker. Sekarang. Sama hand sanitizer juga kalau perlu ya, ditawarin juga. Mau pesen hand sanitizer juga enggak gitu ya? Iya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi apa namanya, cari produk-produk sampingan yang bisa nambahin lagi sales lagi gitu ya. Wow. Menarik banget gitu ya. Okay. Dan nggak harus produk lu ya. Maksudnya, kan dia masker sama hand sanitizer-nya dia nggak jahit dan nggak produksi sendiri. Betul, betul. Iya, yeah, betul, betul. Tapi bisa langsung one stop aja dia, sekalian belanja dan sebagainya gitu kan ya. Iya. Oke. Okay. Menarik banget nih. Jadi, sebenarnya nggak perlu khawatir. Mulai kalau ternyata produknya sama. Karena produk bisa jadi beda-beda gitu kan ya. Terus kemudian cara jualannya juga, channelnya juga beda-beda gitu ya. Jadi kan kita bisa, apa, segmennya juga ntar lain-lain lagi. Belum lagi kalau lokasi juga beda-beda lagi. Terus kemasannya tadi ya, ngemasnya, packagingnya ya kan tadi kan ya, apa namanya, mau dipaketin dengan apa, dan apa perintilannya juga ternyata bisa dijual lagi. Wah, itu bisa jadi opportunity. Sebenarnya opportunity-nya kalau kita bicara opportunity, asal otaknya selalu pikir opportunity, itu pasti ketemu alternatif-alternatifnya gitu ya. Nah, ini ada Bu Titi Budiarti nih.
dia cerita tuh, asik aku udah jadi reselling ayam ungkep di komplekku, ya kan? Lumayan per minimal yang pesan 2 orang, tapi pernah 9 orang. Oke, ya Bu Titi, congrats Bu, ya kan? Untuk Udah survive bilang ya hari sekarang ini udah ya. nambah frozen ikan dori juga, bener kan? Iya, keren Iya, banget, benar-benar. keren. Bu Titi ini emang luar biasa, apa namanya, jiwa jiwa bisnisnya tinggi juga nih Bu Titi ini. Oke, terus terakhir nih, pertanyaan terakhir nih, Sa. Apa saja nih, kalau biar kita kan mau bisnis kan pasti pinginnya untung, gitu kan ya. Iya Nah, dong. kalau gue baru baru mau gua baru mau mulai bisnis, takut salah-salah, bukannya untung malah jadi buntung, gimana cara meminimalisir, ya kan, kemungkinan rugi saat baru pertama-pertama kali mulai bisnis kuliner. Pas pertama ya, yaitu tadi sih sebenarnya harus ini kepalanya itu harus banyak diisi banget sama ilmu sih, itu yang paling penting. Kadang kan Itu kita kan, ilmu ya. Oke. iya, kadang kita itu kan kadang kalau lagi kepepet lebih ke udah jalan dulu aja gitu kan. Sebenarnya ya plus minus ya gitu. Maksudnya kalau kalau sekarang lu kayak dipaksa untuk bergerak terus kan kalau sekarang ya. Kalau misalnya lu nggak Ya. bergerak mati kalau sekarang. Nah, paling ya harus bener-bener disiapin dari apa ya namanya ya, dari detailnya sih yang harus disiapin gitu. Misalnya lu mau jual, misalnya produknya produk apa gitu kan, kemudian nentuin harga jualnya. Nah, dalam nentuin harga jual itu kan kita juga harus survei, jangan oh gue mau maunya segini gitu ya, jangan gitu. Tapi maksudnya survei itu searching lah di online gitu kan, sebenarnya ngegoogling bisa, kemudian melototin Instagram juga bisa. Itu kan yang sebenarnya harusnya kita bisa ngerjain itu sekarang ya, karena kan nggak kemana-mana, nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau kayak apa ya, kayak gue gini, gue sama teman-teman yang lain lah, kita kan semua kerja dari rumah juga kan sebenarnya. Nah, jadi laptopan di rumah, kemudian kayak kalau yang punya tim gitu ya, kalau yang punya tim, kalau gue sama tim gue sih hampir tiap hari tuh kita tuh bikin apa ya namanya ya, kalau dulu kan kalau di kantor kita namanya briefing ya, kalau sekarang karena kita di rumah masing-masing jadi kayak briefing pakai Zoom gitu, jadi koordinasi harian aja gitu. Karena kan tetap anak outlet kan tetap masuk ya, tetap produksi produk kan, mereka kan tetap pesanan nasi box lah, pesanan apa gitu tetap ada. Jadi ya lu harus apa ya ibaratnya ya, harus bikin planning sih yang paling penting, selain punya Tetap ilmu bikin ya. panen juga ya. Iya, harus planning gitu. Jadi nentuin harga jual. Pokoknya intinya kalau anak-anak consulting tuh nyebutnya data dan fakta lah. Tetap lo harus Oke. punya data dan fakta, sama harus punya ilmunya gitu. Kalau kalau nggak bisa ya belajar gitu. Karena kayak temen gue nih si Steph gitu ya, sebulan yang lalu itu sebelum sebelum COVID sih sebenarnya, untungnya kita itu kan tadinya memang mau udah kepikiran pengen mulai belajar, pengen ngegarap sistem reseller sebenarnya. Nah, jadi waktu itu si Steph itu memang dikirim belajar sama Kang Dewa, tau kan Dewa Selling ya. Itu kan ke ilmunya udah jelas lah ya. Itu kan udah jelas lah emang kok gitu jualannya. Jadi memang waktu itu si Steph training kalau nggak salah 5 hari full sama Kang Dewa kan. Workshop gitulah. Ngelotok tuh pasti. Nah, abis itu dia balik, dia sharing, memang dia praktekin, dia memang harus di-trial, tapi ya maksudnya lu nggak bisa yakin bahwa setelah gua workshop pasti 100% berhasil ya, enggak gitu. Ya dia juga dia mencoba gitu, melakukan, mempraktekkan ilmu yang dia punya gitu. Selain dia sharing terus mulai bikin tim dan lain-lain ya. Sekarang tiba-tiba kena COVID kan. Wah, gua bilang ini tuh kayaknya emang emang segala sesuatu pasti ada hikmahnya lah gitu. Jadi sekarang tuh dia udah ngejalanin gitu. Sekarang kita udah punya sekian ratus reseller sekarang gitu ya. Hanya dalam waktu dua bulan, kurang dari 2 bulan gitu ya. Memang tapi ya memang harus lu belajar dan harus lu kerjain gitu sebenarnya kan, harus di planning, harus dikerjain aja gitu. Jadi kan dan dia belajar gitu, maksudnya dia belajar, dia juga nggak bisa tadinya gitu, dia belajar 5 hari itu, 5 hari nginep gitu. Jadi dan ya harus praktek gitu ya, dan itu 5 hari nginep itu kan bukan sesuatu hal yang mudah ya untuk lu belajar tuh kan. Apa ya, mabok juga lah 5 hari kayak gitu kan. Tapi ya memang harus apa ya, apalagi during COVID kayak sekarang gitu ya, lu survival mode ya, kerjain aja apa yang lu bisa kerjain. Iya, misalnya kalau kita naik sepeda, genjot aja terus ya, genjot aja terus gitu ya. Ya jatuh berdiri lagi gitu, tapi kan tetap kita harus punya dasar. Masih gini, kalau gue sih inget dulu waktu gue belajar sepeda ya, dulu gue tuh kan dibilangin sebelumnya,
pokoknya gimana caranya lurusin rodanya kan gitu. Itu kan teorinya ya, benar gak sih? Iya, benar-benar. Ya, tapi lo harus punya teorinya dulu gitu kan. Iya, oh, benar-benar. Iya kan, nggak lu lihat, oh orang naik sepeda kayak gitu, ya udah aja gue coba, tapi nggak tahu tekniknya gimana. Ya tetap jatuh terus juga gitu. Tapi kalau lu udah belajar, apa ya, udah dikasih tahu, oh pokoknya teorinya tuh gini, rodanya harus lurus kan gitu kan. Rodanya lurus. Jadi kan akhirnya pada saat lu cobain-cobain terus itu, pada saat lu berlatih ya, memang jatuh, tapi lu punya satu teori bahwa, oh rodanya harus gue lurusin kan gitu. Iya, betul-betul. Nah, ini apa namanya, dari Woku Manado. Wah, Woku Manado nih ya kan. Ini adalah sebenarnya punya ibu saya, ini Woku Manado. Aku juga tadinya perias pengantin. Iya sih, memang sih, bisnis ibu itu adalah rias pengantin awalnya. Otomatis sekarang saat COVID nggak ada lagi dong rias dong. Nggak mungkin kan rias jarak jauh secara online kan nggak bisa kan, gitu kan. Sekarang beralih jadi bisnis kuliner masakan Manado, Woku Manado, ya kan. Alhamdulillah sudah mulai ada pelanggan tetap. Ya sih, memang bergulir terus sih ya gitu. Tapi alhamdulillah tuh bisa cepat switch lah, pivotingnya juga bisa cepat. Oke, okay. Thank you ya Sah atas ilmunya, pengalamannya. Memang Sah ini pengalamannya hebat ya, terus kemudian juga orangnya rendah hati. Aku coba simpulkan dari apa sharingnya Sah ya. Pertama, situasinya boleh aja begini, ya kan? Situasi bisa, ya namanya orang bisnis ya, kadang up and down gitu kan, dan ternyata betul-betul sekarang dihantam badai gitu kan. Tapi bukan masalah situasinya, tapi adalah gimana cara kita ngeresponnya gitu ya, dari yang pertama ya. Terus kemudian, semua butuh knowledge-nya dulu. Ya kan, kalau kita mau bisnis kuliner, kita juga selalu perhatikan ilmunya juga gitu, bahwa semuanya ada jurus-jurusnya juga, pelajarin dulu gitu kan. Jangan tiba-tiba masuk juga, tanpa rencana juga nanti, apa namanya, bakalan bikin rugi juga gitu ya. Terus jangan takut kalau misalnya ini ya harus tadi ya, segala jurus dikeluarin, bahkan kalau perlu misalnya maksud nawarin punya database sekian banyak, itu kalau kita sebutnya natural network sih sebenarnya ya kan, itu kan adalah network alamiah kita tuh kan. Itu maksud kita nggak bisa nawarin asal kita, tapi tadi tetap ada mannernya, kita tetap ada tokoknya gitu ya, jangan tiba-tiba di broadcast gitu ya, siapa yang mau kayak kita nyebar brosur, dilemparin brosur gitu kan. Goblok gitu kan. Goblok sama teman-temannya. Nah, ini ada pertanyaan nih, kita masih ada waktu dikit lagi. Kak, boleh diceritain tuh gimana 2 bulan bisa sampai 100 reseller? Waduh, ini sih jurus ini ya, jurus kayaknya bisa 2 jam sendiri ini nyeritain ini, bahkan 5 hari tadi belajarnya ya, Kak. Jadi 5 hari lo belajar kayak itu sih sebenarnya kalau nanya kayak gitu tuh harus dijawabnya as a teknis ya, dan itu kayaknya mendingan yang sharing orangnya langsung, jangan saya. Ya, nanti next time kita akan belajar itu apa reseller dan sebagainya itu langsung ke orangnya. Semoga orangnya juga mau berbaik hati. Bayangin lo ini apa, bos-bos ini mau turun gunung sharing ilmu itu, aduh luar biasa banget itu. Ini mahal lah ya, ilmu yang mahal banget. Jadi thank you banget. Nah, ini ada Bu Titi tadi. Ya, Bu Titi yang tadi tuh, yang dia punya, itu sudah mulai reseller. Dia mau jadi resellernya Mbak Sasa loh tuh. Mau dong jadi resellernya Mbak Cantik. Nomor HP-ku sudah ada di Pak Budi. Saya tunggu ya, Mbak. Nah, tunggu tadi bacaan. Boleh. Mbak Titi, kalau nggak boleh, nge-DM saya aja, Mbak. Biar kita ngobrol. Langsung DM aja di Instagramnya. @saritasuteja ya. Gitu ya. @saritasuteja. Oke. Okay. Nah, ini ada Mbak Listi. Nanti kita DM aja lah. Kita DM aja. Nanti saya infoin juga ke dia gitu. Oke, okay, terus kemudian ada lagi satu lagi. Bentar. Mbak Lucy, kalau baru mau bisnis kuliner dalam kondisi krisis begini, alternatif sumber modal bisnis bisa dari mana saja? Nah, gimana nih? Dari mana saja nih? Kalau krisis gini sih, kalau aku sih mikirnya kita cari aja dari sumber terdekat dulu ya, gitu sebenarnya. Karena kan ini survival mode, semua orang juga pasti lagi nahan semua investasi kan, gitu. Jadi kalaupun harus ada modal, kayaknya harus lebih apa ya, dari sumber terdekat lah, apakah itu saudara, apakah itu, dan itu harus dikomunikasikan dengan baik juga ya, gitu. Dan kita harus benar-benar bawa proposalnya juga yang benar-benar kuat gitu kan, hitungannya, asumsi datanya itu dari mana, itu harus kuat banget. Jadi kalau saya sih nggak prefer sekarang misalnya bilang pakai pinjaman bank, wah mendingan jangan. Oh ya, sama ini sih Mas, sebenarnya kalau ngomongin tentang memulai bisnis,
sebenarnya aku sama teman-teman di Foodies itu lagi mau ngeluarin buku judulnya 50 kesalahan kita dalam bisnis kuliner. Nah, itu juga sebenarnya aku mau beli juga tuh, Mbak. Aku mau beli juga. Nah, itu sebenarnya juga kita keluarin sebenarnya karena pengen teman-teman itu belajarnya dari kesalahan kita gitu. Jadi, karena kan orang kan seringnya tuh ceritanya tentang kisah sukses, tapi dia nggak tahu dulunya orang yang sukses ini kayak apa gitu kan. Betul. Gitu. Nah, justru kita tuh pengennya tuh ngasih tahu ini tuh adalah kesalahan yang pernah kita buat. Jadi kalau bisa jangan dikerjain lagi gitu kan. Jangan dikerjain lagi. Kita belajar dari yang pengalaman orang lain. Buku ini dijual, bisa kontak kemana Mbak? Bukunya Mbak? Aku nggak hafal nomornya sih ya, tapi nanti bisa tapi ada di aja nomor akun WA yang ada di bio Instagram aku. Itu nomor yang sama untuk mesen bukunya Mbak Winda namanya. Gitu. Jadi bisa langsung ke Mbak Winda aja. Nomornya ada di bio Instagram aku. Jadi kita mempersingkat belajar ya kan, mempersingkat pengalaman kita daripada kita kesandung-sandung, ya mending kita belajar langsung dari kumpulan pengalaman orang-orang yang sudah praktek ya kan. Karena itu benar-benar okay, gitu dulu. Kesalahan sih, gagal gitu loh. Oke, ini karena waktunya udah mau habis ya. Sasa, thank you banget. Teman. Sudah mau berbagi. Salam buat tim semuanya. Buat Rex juga ya. Semua Steffi juga gitu ya. Nanti semoga nggak kapok ya. Sharing-sharing lagi nanti ilmunya. Karena bermanfaat banget buat teman-teman semuanya. So, thank you. Kata terakhir ya buat teman-teman ya. Jadi, dalam situasi ini, perspektif kita melihat masalah akan menentukan respon kita, ya. Kalau kita melihatnya sebagai peluang, jadi kesempatan buat bertumbuh. Tadi gue ingat banget tuh kata-katanya si Sasa itu adalah buat ladang ujian. Kalau lulus, wah berarti nanti kalau situasinya membaik, bisa akan lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan sebaliknya kita melihat ini sebagai bencana yang kayak nggak ada solusinya gitu kan. Secercah harapan meskipun cuma hanya seperti cahaya lilin, paling nggak bisa bikin kita tahu mau keluar dari gua yang gelap gitu kan, seperti itu ya. Thank you Sasa, thank you for sharing. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.